mau ganti per engkol motor repo harus bongkar total ya. Ini ada di dalam, di tengah mesin. Ini per engkolnya. Sebelah sini tidak ada. Ya, kembali lagi bersama kami di Yayat Motor Service Jati Baru Siak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Ini mempunyai kegiatan mau merakit motor repo absolut. Ini bongkar total ya. Ini ganti tiang bongkar, lemer blok, ganti batu plus ganda ya, ganti as gigi tarik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini kita akan mengganti as gigi tarik dulu ya. Sebelum kita pasang, kita harus cek dulu ya asnya, tempat sepinya. Apabila dia sama dengan as yang aslinya, itu kita boleh kita pasang ya. Tapi kalau berbeda dengan yang aslinya, tempat sepinya, itu tidak usah kita pasang. Ini akan bermasalah, giginya tidak normal ya. Nah, makanya kita sebelum kita ganti as, kita cek dulu seperti ini, tempat dudukan sepinya ya. Kalau as yang biasa, biasanya ini agak lari nih tempat sepinya. Kalau yang bagus tidak ya, pas. Ini udah pas, kita pasang ya. Ini cara masangnya ya. Ini sepinya seperti ini. Ini berbeda dengan yang atasnya, sepinya ini ya, sepi penguncinya. Yang bawah ini sepi penguncinya ya. Ini dulu ring sepinya dulu. Cara masangnya seperti ini. Ini putar ya. Nah, ini sepinya bisa kita putar. Ini putar sepinya, ring sepinya seperti ini ya. Lalu kunci sama ini ya, sama ring sepinya. Ini pengunci ring sepi seperti ini. Ini tidak akan lepas. Lalu kita pasang ini transmisinya. Apa dedek? Jadi cerita ya. Oke. Seperti ini ya. Ini tanpa sepi ya. Sepinya tadi ring sepi. Tidak mesti harus pakai sepi ini ya, sepi pengunci. Oke, kita pasang giginya. Ini giginya langsung ya, tanpa ada apa-apa lagi. Lalu pasang ring ya. Lalu pasang gigi transmisinya. Sama posnya, ada posnya nih ya. Posnya dulu lah. Pos dulu. Pos dulu nih. Ini pasang gigi transmisinya. Pasang ringnya. Bongkar seperti ini. Lalu kita pasang ini pos, ada posnya ya. Posnya bisa langsung masuk sini. Lalu gigi terakhir ya, gigi keempat ya, sama otomatisnya ini ya. Jangan terbalik ini ya, posisinya akan terbalik, tidak fungsi ya, otomatisnya tidak fungsi.
kita pasang ini. Motor repo agen itu harus bersamaan masukannya ya. Oke. Ini udah benar pemasangan giliran sih ya. Pasang terasi. Kita lem dulu ya. Ini tanpa ada packing. Ini kekuatan lem packing ya, dengan lem. Kita lem kanan kiri ya. Sebelah sini di lem. Lawannya ini pun kita lem. Sebelahnya ini kita lem. Ganti per engkol motor repo harus bongkar total ya. Ini ada di dalam di tengah mesin. Ini per engkolnya. Sebelah sini tidak ada. Yang ada di sini. Bagian dalam mesin ya. Bagian kita mesin. Ya sudah nggak ada lagi ya. Kita langsung pasang. Kita pasang bobotnya. Sudah tidak ada sebesarnya. Pasang nih bosnya. Pasang juga bosnya close. Pasang nih. Mereng.
di ini ya, 2,5 putaran. Apa aja nih, Pak? Ya, urut itu aja. Bacaranya salah. Ini ring yang bagian post coupling ya. Ini bagian post coupling ini. Terus kita sudah kita pasang. Ini ring USB ya. Ini ring fan-nya pasang. Bingung lah hari bro. Kasih bos. Oh, gigi tariknya gigi tarik apa di coba tengok di motor itu. Ini Yamaha pula. Bisa muter gini dulu ya, kita tesnya muter seperti ini ya, seperti pas normal ya. Ini lahar plus pasang. Ada topnya ya, ini ada topnya, ini harus sama dan ini ya, topnya ini ada dua titiknya, ini harus ini. Beda cari di situ yang sama Jupiter chat buat itu. Thank you.
sound blocknya.